Untuk kes tersebut, kita dalam siasatan kita, dia dalam siasatan ini dia dapat remand 2 hari. Nahi muka hari terakhir dia untuk diriman. So buat masa ni di peringkat akhir punya siasatan, dan kita perlu lengkapkan siasatan sebelum kita panjukan siasatan, hasil siasatan kita kepada pihak Timbalan Bandar Raya untuk arah lanjut lah dalam tindakan kita. Nantilah, nanti kita boleh ya. Nanti kita akan berjalan. Datuk Sri, memandangkan hari ini adalah hari akhir remand, adakah remand akan di-extend? Saya tak fikir ke, mungkin kita akan lepas, akan dapat arahan yang sepatutnya ni hari lah. Kita akan dapat. So, secara totalnya berapa ramai yang telah direkodkan keterangan Datuk untuk buat kes tu? Buat masa ni kita dah rekod seramai 3 orang. 3 orang? 3 orang buat masa ni. Dan kita akan buat proses pengecapan ataupun kawat cam pada pagi ni. Benarkah salah merupakan anggota media daripada masih dalam siasatan dalam tindakan kita lah pihak bidang lain. Kod 59 dan sesiapa pula. Datuk, total besok berapa ramai pegawai dan anggota polis yang akan bertugas? Dan mungkin ada nasihat daripada Datuk untuk yang mereka yang menang sama ada boleh raikan jalanan atau macam mana? Besok kita akan gunakan kekuatan seramai lebih kurang 800 pegawai dan anggota bagi menjalankan tugasan sempena hari pembangunan undi DUN N20 PRK Sungai Bakar. Semua 800 orang kita akan guna. Jadi kita pastikan bahawa jumlah yang begitu ramai dapat memastikan perjalanan keselamatan dan juga ketertiban awam jalan dengan lancar dan baik. Dan jika sekiranya mana-mana pihak yang disiarkan sebagai pemenang, kita nasihatkan di sini bahawa adalah dilarang untuk buat sambutan yang agak luar biasa atau sebarang perayaan tidak dibenarkan sama sekali bagi meraihkan kemenangan. Jadi raihkanlah kemenangan dalam keadaan yang paling berhemah dan juga mengikut tertib dan juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kes tadi siapa yang tanya, kes tadi 509. 509 kanun kekesesaan dan juga Cik Sen 14 akta kesalahan kecil. Cik Sen 14 akta kesalahan kecil.